Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, kita dah dengar keputusan ya, Perdana Menteri Malaysia yang ke-9 adalah Datuk Seri Ismail Sabri. Tahniah ya Datuk Seri Ismail Sabri. Harap jalankanlah tugas dan amanah dengan yang terbaik. Ya. Dan ramai juga yang tanya saya pasal caretaker PM. Macam yang kita nampak ya, ianya hanyalah bersifat begitu sementara, sekejap sahaja. Selalunya caretaker government ini adalah apabila kita nak ada pilihan raya. Tapi apa yang berlaku ya pada 16 hari bulan hinggalah ke hari ini, iaitu 19 hari bulan Ogos, adalah merupakan satu proses demokrasi, mungkin insyaAllah demokrasi matang. Ya. Dan kenapa saya kata kita ni ke arah demokrasi matang? Ramai yang kata Allah, banyaknya drama, lepas tu lah sekali pimai-pimai tangtu. Ya, sebenarnya kita kena ingat ya bahawa negara kita ada undang-undang. Tidak ada sesiapa pun adalah above the law. Okay, contohnya yang di-Pertuan Agong merupakan raja berperlembagaan, juga menghormati dan perlu mengikut perlembagaan. Begitu juga dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebelum ini ya. Beliau menghormati perlembagaan Malaysia, perkara 43, sebab itulah beliau meletak jawatan ya. Dan semua ya member of parliament juga telah menghormati ya, dan juga telah memberi surat ya, surat akuan sumpah OSD ya, dan telah ya bersetuju dengan calon iaitu Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-9. Apapun, saya ingin mengetengahkan di sini bahawa pemimpin-pemimpin kita, walaupun banyak drama-drama swasta yang kita rasa tolonglah ya, namun ya, kita pemimpin kita menolak perkara-perkara yang boleh memudaratkan kita, contohnya keganasan. Saya kadang-kadang saya macam terkejut juga, ada rakyat Malaysia yang bersetuju dengan Taliban. Ya, macam mana pula boleh bersetuju dengan Taliban, sedangkan Taliban itu militan dan kita tidak langsung ada pengalaman ya dijajah ataupun ditakbir oleh militan. Macam mana pula ada rakyat yang bersetuju? Ya, contohnya ya Datuk Seri Anwar Ibrahim ya, walaupun sudah lama ya beliau ingin dan juga dicalonkan sebagai Perdana Menteri Malaysia yang akan Perdana Menteri Malaysia, tapi sehingga kini beliau belum berjaya. Tapi oleh kerana beliau amat menghormati ya keputusan ya member of parliament, menghormati ya undang-undang negara, beliau terpaksa menerima ya keputusan ini. Dan kalau kita tengok lagi satu, heranlah kenapa orang boleh sokong Taliban ya, sedangkan Taliban itu memang jenis yang melihat wanita tu rendah ya. Kalau kita tengok pemimpin-pemimpin kita ya, Datuk Seri Ismail Sabri, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Tun Mahathir dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim dan lain-lain. Kalau kita tengok anak isteri mereka amatlah empowered dan diperkasa, sebab itulah layanan ya lelaki di Malaysia dan juga pemimpin di Malaysia, polisi dasar awam dan sebagainya adalah tidak mendiskriminasikan wanita. So ya, faham ya, ada yang tak puas hati dan sebagainya, tapi alhamdulillah kita mempunyai pemimpin-pemimpin dasar, kita mempunyai Perdana Menteri kita yang baru, Datuk Seri Ismail Sabri adalah merupakan dan pemimpin ya rakyat Malaysia yang menghormati perlembagaan Malaysia. InsyaAllah dalam PRU15 kita tak tahu lagi siapakah yang akan menjadi pemimpin kita. Sama-sama kita harap ya, yang penting adalah sekarang kita hapuskan COVID-19 dan kita pergi ke sini. Okey, jom. Okey, hadir bersama-sama saya di dalam seminar ini. Okey, iaitu
Okey, perlulah macam mana hendak memastikan 40% ya dikurangkan COVID-19 dalam masa yang terdekat. Okey, sama-samalah tolak ke tepi ego. Okey, kumpul semua pakar-pakar perubatan, bermesyuarat dengan baik. Okey, dalam isu-isu ekonomi pun kumpul sekali. Mungkin Tun Mahathir ya, seorang tokoh yang hebat, mungkin boleh ya lead dalam memastikan dari segi memastikan kita menang COVID-19. Jadi bersatulah, dan saya berharap ya Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri mungkin boleh mengajak ya beberapa pemimpin yang berkaliber daripada parti-parti seperti Amanah, PKR dan juga DAP dan lain-lain untuk sama-sama menyertai kabinet. Tapi tak payah ramai sangatlah ya. Mungkin hanya sedikit supaya kita dapat bergerak dengan lebih baik. Assalamualaikum dan selamat maju berjaya kepada Perdana Menteri, kepada kabinet yang akan dilantik dan kita semua rakyat Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Bye.